Perintah Kawalan Pergerakan PKP berikutan pandemik COVID-19 yang dikuatkuasakan Mac tahun lalu memberi kesan dan tamparan hebat kepada ramai peniaga. Namun selepas lebih satu tahun mengharungi wabak itu dengan pelbagai inisiatif yang dilaksanakan, para usahawan kembali untuk bangkit sekaligus memastikan perniagaan mereka terus dapat bertahan. Menurut pengurus Menteri Printing Khairul Naim Muhammad Thani, sejak pandemik itu melanda, perniagaan yang dibangunkan sejak tahun 2015 terjejas hampir 50%. Katanya sejak detik itu juga, tempahan untuk percetakan baju langsung tidak diterima sebelum dia bersama 9 lelaki kakitangan memfokuskan kepada percetakan pelekat makanan. Ternyata langkah yang dilaksanakan usahawan yang berusia 32 tahun itu membuahkan hasil dan platform media sosial dimanfaatkan sepenuhnya untuk meluaskan lagi pasaran dan pelanggan mereka. Kalau dari segi permintaan tu, alhamdulillah kita ada repeat customer, kita jaga customer, fokus on kepada batu usahawan, kita fokus pada batu usahawan produk makanan dan minuman untuk dapatkan macam sticker label bahan-bahan marketing yang bercetak tu untuk growkan bisnes diorang. Jadi kita ada juga regular customer dan kita juga dapatkan customer baru dari segi online. Jelas peserta program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra Cube 2.0 itu, ketika menghitung untung nasib perniagaan ekoran wabak COVID-19, dia lega selepas SME Corp menyediakan program Business Scale Up. Katanya selain bimbingan, dia turut menerima geran sebanyak RM15,000 untuk menyuntik dan melancarkan kembali perniagaannya. Jadi, kalau tak ada bantuan tu, mungkin saya akan tutup juga. Sebab kita ada setahun nak handle, nak bayar gaji, nak bayar sewa. Jadi gaji tak kena bayar, walaupun benda kita buat bisnes ni tak boleh nak jalan 100%. Nak bayar kena mikir tu. Apabila dah ada ni, sangat lega. Sebab apa yang kita fikir tu, hak dah boleh jalan tu, ada suntikan baru tu. Untuk proses-proses hak kita nak buat bisnes tu, lancar balik. Menyingkap detik sukar ketika pandemik melanda dengan melakukan kerja dari rumah, Khairul Naim berkata sehingga kini dia menumpukan promosi secara intensif dan menggunakan media sosial. Hasilnya, perkhidmatan percetakan di Kuala Terengganu itu turut mendapat sambutan daripada pengusaha produk makanan termasuk dari Selangor, Johor dan beberapa negeri yang lain. Beliau turut mengakui teknologi digital sangat penting pada masa kini. Ia selari dengan bidang percetakan yang memerlukan sentuhan digital bagi menghasilkan produk terbaik.